wolu ya. Iya. Tanggal 23 bulan 8 tahun 85. Wis umur tua. Oke, hari ini apa yang review punden Sugian. Desa Sugian uga iki sumur iki nggo penguripan iki. Pisanyone Mas Sugeng iki. Urutane rono mlaku rono. Yo muga-muga engko kene alam apa kene alangan apa-apa. Nah, intinya ini tempat pertama kita OTW langsung sini. Langsung ke sini tadi. Biasanya di sini kita ini bisa dilihat dari tahunnya lah, ini sumur tua dan ini sumber penghidupan dari masyarakat sini dan airnya enggak pernah habis intinya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Dan dulunya ya, tiga dingin tak? Sampai entah ya, yang menurut entah tapi sih. Tapi yang isu epok nih. Ini kan sumber. Seperti itu. Ya, maklum ini tim Garok tak isu. Iya. Garok tim bekasnya kita. Kita itu tim Garok. Garok tim. Oke, langsung saja. Ya, lanjut. Lock. Angker kene. Dari zaman dulu sampai sekarang intinya masih dipercayai dari warga setempat sini, bahwasanya di sini itu tempat yang tidak sembarang orang bisa main ke sini lah intinya. Iya ora, master ambil tanam langsung enggak. Meta mana? Isop ya, kamera. Meta mana? Water level, kayak seliwat. Review ini tempat alun-alun ya. Di sini alun-alunnya yang kita review ini. Alun-alun goib sini di punden. Ya benar kan? Ini pundennya dan ini alun-alunnya ya. Tidak bisa dilewati karena lebat, takut ada ular kan? Takut malam bahaya ada ular ya. Intinya di sini tuh tempatnya di belakang
kita ini. Ini tempat alun-alun, seperti jalan-jalan kota lah intinya. Kalau di kehidupan manusia, ya, alun-alun. Kalau di sini itu tempat alun-alunnya goib, goib. Alam goib. Ini kayak ramai sekali. Nanti kita akan cari interaksi di sana. Mungkin, mungkin ada soal saking ramenya di sini. Ini nggak memungkinkan tempat mungkin lokasinya. Juga. Coba kita ke utara untuk nyari interaksi. Ya, ya. Pas posisi kene iki. Kene sakene kene. Sakene. Kene iki anu apa? Kaya guyang-guyang kebu. Pemandian, pemandian kebu, kerbau. Ini iki. Tapi gak ada sama sekali. Jangan situ. Ada mandi apa jentak mati. Jadi kita ini apa gua? Intinya di sini kan ada kerbau di sini. Jangan masuk, jangan masuk. Oke, di sini tuh masih ada kerbaunya juga di sini. Dan juga ada masih apalanya juga. Di sini ada kerbau gaib. Makanya kenapa jadi apa ya, tak peringatin jangan masuk sembarangan, nanti soalnya bisa ketendang sama kerbaunya, itu bisa bahaya nanti. Kalau di dunia medis sudah ketendang seperti itu nggak akan bisa kebaca, nggak akan kebaca oleh dunia medis. Bubule. Nah seperti itu bubule. Kalau ibaratnya kalau di manusia ya, di alam manusia itu kerbau bule, kerbau yang di apa ya, kalau orang-orang yang percaya itu kerbau yang dikeramatkan. Nah di sini masih ada kerbau juga. Kerbau putih. Kerbau putih. Bubule. Apa itu alun-alun di tanah yang tidak bisa ditempati ini, yang bahasanya di sini itu sudah berada di pinggiran alun-alun, alun-alun gaib, tempat intinya tempat perkumpulan bangsa jin di sinilah intinya, tempat keramaian juga selain di pasar tadi. Coba kalau nggak berarti dilihat ini ada anginnya, interaksi, interaksi gerak tapi ya semua. Itu coba lihat yang itu enggak gerak sama sekali. Enggak gerak sama sekali. Enggak gerak sama sekali. Nah. Sini lagi sini. Ya, di sini masih gerak. Masih gerak lagi. Ini tidak ada rekayasa. Berhenti enggak? Ya emang. Seperti ini. Ya intinya ini kan di belakang tempat keramaian. Oke, nanti langsung kita saja telusuri. Di sana sekalian mediasi kamu siapa? Seperti biasa, oke lah. Nanti kita insya Allah akan mendatangkan tokoh yang zaman dulu itu merupakan bisa disebut seperti abdi dalam, abdi dalam seseorang yang sangat penting di kerajaan Majapahit zaman dahulu. Ya, tunggu saja nanti habis ini. Siap meditasi ya bro? Siap. Iya, yeah, angin kembus-kembus nih. Iya, yeah. Merinding nih. Iki ono telu. Kowe milih sing gawe, sing gawe apa sing gawe? Apa sing gawe? Kowe milih dhewe, milih dhewe. Rem ge jelok, batin ge jelok dhewe. Pengen sing di terserah kowe. Pengen sing elo. Ready kok. Gelak elo. Ono, ono. Ya ono. Wis paham to? Ki lakon mune asih. Semangat to? Yakin lakon mune. Semangat yo, intine semangat to. Wah, siap bagi telepon ke gue iki. Nyonyo satu pon bisa men. Belum lupu lendang. Wes kan ayo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul Muslim, tahun sewu, taklet, betul Muslim dia. Imo sih sama kono. Sinten nih? Asmane pun sinten. Kene. Oh, sing penguasa kene maksudnya. Sing di kono. Alon kene malah. Kabeh di sumur. Penguasa kene iki. Sing jaga. Kok iso kok jaga maksudnya? Rumangsa kowe jagoan ning kono opo piye? Gua. Sampean jagoane mriki, berarti gegepone mriki nggih. Ya. Tujuane sampean Joko sumur iku kuwi kanggo apa? Mbah. Mbah nggih niki nggih. Tujuane sampean utawa sing utus sampean teng mriki niku sinten? Prabu. Prabu. Prabu sinten? Prabu Damarwulan. Damarwulan. Prabu Damarwulan saking Majapahit nggih. Ya sampean apa nih? Aku abdi le. Oh, abdi. Abdi. Lare iso jaga kene dadi penguasa maksudnya iki. Anu rote sungkat-sungkat. Wujute napa? Oh, wong apa? Hewan. Hewan. Hewan apa? Apa wujudna kewan? Si. Maksudnya ben wibawa wae ngetokno dadi kewan ngono. Eh, apa ngampusi mata tua iki. Angel. Kulo mboten niat ganggu napa-napa itu mboten. Kulo pribumi mriki. Minangkane kulo lebetke panjenengan teng rogone rencang kulo niki ajeng tanglet. Kok sampe Prabu Damarwulan kok iso sampe tekan kene iki ngapa? Ngapain Prabu? Jam Indonesia kan? Ora Indonesia. Ya mudeng nek kono gak iso. Biasanya ngono. Ngopo kok Prabu Damarwulan iso sampe lewat kene? Tugas. Ana tugas sama kerajaan. Ya. Kanggo. Oh. Oh, berarti iki ibaraté Damarwulan iki kan Jawa Barat. Pripun-pripun pripun? Ini iki tempat tempat singgah tempat lerene Kanjeng Prabu Damarwulan saking Majapahit Majapahit Timur monggo Majapahit Kulon. Arene gede misi saking Raja sak durung ndekne biyene. Sing sak durung ndekne diraja piye. Oh berarti singgah ning kene. Singgah ning kene. Semu iki. Terus niki enten pertanyaan mulai kangge sampean. Ini pertanyaan terakhir ya niki. Kula kok mireng mireng napa niku saged deleng bahasanya tentang sumur mriku ki zaman biaya ni enten sajen kata enten itu ni kangge upacara ni ku upacara nopo kang ini. Kebun? Wayang. Wayang. Berarti enten upacara. Wayang ni ku tiap nopo tiap suro. Suro awal. Blessing. Kok malas arto sekulo kanggo ni ku. Nopo ni ku. Terus jualnya gue apa gue adat gue ngubengi pas nikahan nganten sih bener sih mudi nih gue terus apa ini nih malah wayang
ana oleh-oleh. Kanggo anak putune sene kene. Opo opo? Opo? Bisa jebuk dhewe. Mbok pendet sampean dhewe purun. Alhamdulillah. Sebelah pundi? Kodong ayok dhewe kene ora. Ora piye gitu. Kene ora. Kene ora. Ini Banyu cikok salah tut banyu banyu tiangnya tidak terakhirin tiangnya ini tidak terakhirin di dekat tolong udah usah kita usah pen banyu nih diain iki jelemes dan jelemes apa iki jelemes ae ora wah sampai oh ya misal kono istirahat sik. Kok ndi, Mang? Terus. 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 Ki opo kuwi? Terus napa jenenge iki Deni? Ki Deni. Kuwi ndur wis tang. Sing rontok jembar mau. Nggih, jembar ya. Mending nulungi menungsone saya, Mas. Heeh. Iki
maksudnya ini lagi sisi sesi review, jadi semua kejadian-kejadian nanti akan diceritakan di sini. Intinya pada intinya, misal ada yang tidak paham tentang apa itu, intinya tidak paham dengan kejadian-kejadian apa tadi itu, intinya akan direview di sini sambil ngopi. Namanya juga ngopi angker kan. Lokasi itu, lokasi begini. Lokasi ini. Lokasi tetap di desa setempat intinya. Ini misinya kita kan menyelesaikan di desa setempat dulu, bahasannya. Julukannya. Intinya itu Bunden ya. Desa Sugian. 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 Bahasanya di sini tuh. Wong lali wiraileng. Wong ngeleh kuwi. Esah go pamangan durung mangan. Durung mangan. Intine iki ya diarani kajaiban yo. Apa diarani? Ala intine iki bejo entuk. Iki mau iki iki sing jelas kan oleh-oleh nak sapa. Nak jenis-jenis iki keris nganten. Iki keris nganten soalnya keris nganten asli khas khas Jawa Tengah. Mono iki Jawa Tengah iki rata-rata kerese ra lengkap lengkap. Oh, sing lengkap lengkap kuwi. Yo, akeh jeneng Indonesia keres iki cacahe ono akeh yo ono. Keres opo? Aku sosro yo ono. Keres jenis sak. Kalau jenis iki akeh jenis jenenge. Tak jis iki to. Alah. Aja kesuwen ah. Selengkap iki kok. Mosi aku kertas. Ya mong asine nak menurutku sing saya kono mong enek kaya gan pasar. Yen ki aku gak percaya alam gaib tak kira iki gak ono. Ngajimu kurang kental gak ono piye to. Langsung tak sangklane iki. Ngajimu kurang kental. Wong Islam to? Heeh. Wong Islam iku wis diterangno nyoto ning kitab Al-Qur'an bahasane iki gaib ki ono. Kowe perkudu percaya nak gaib ku ono. Anane koyo ngene iki sampean mau ngerti dhewe to. Heeh. Ya jenenge sinau iki bodhe belajar lah iki berarti. Ngarogan lah, ngarogan. Terjurang. Dene kowe kan ponakanku dhewe kita kuwi Mas karo. Kowe iso sinau karo sadurungku iki. Ki Deni, ki Hendon. Nah, ini lho ya. Ki bingung to intinya bisa dijelaskan ki Hendon iki. Alam gaib dengan perbedaan alam gaib dengan manusia itu bisa dijelaskan ki Hendon. Ontong golong. Ya, anu ki ontong golong sebutan. Salah aku yo ngarukan biasanya ngopi mewah yo. Wis dinuwi wong-wong. Ancur iki lho. Yo balik merek nang iki. Rumusan pari. Yo. Yo wong wis makin ilmune dhuwur semakin dingklo. Yo ngene iki bentukane limun-limun. Lah dingklo kuwi kare ngisi pura. Gabuk yo. Kaya kowe wis iso. Muni gabuk keneng to. Tapi nak rumah saya aku mung ning saya kono sing sing sebelah sumur go ngubungno nganten kuwi adate. Adate wong kene kuwi sing sebelah gulone yo. Kuwi enek koyo pasar-pasar kuwi yo koyo ngen pasar goib lah. Tapi ning sebelah etane mau sangko lewat mediator kan dinggo pesinggahan Prabu Damarwulan. Entuk misi apa? Tugas. Iyalah istilahnya kalau tugas kalau macam-macam. Iku sak durunge ndekne dadi raja. Boroco mbopo aku durung pati mudeng tentang sejarah kuwi. Sing jelas sih Prabu Damarwulan iku wong saka Majapahit. Ora wong saka Majapahit. Tapi mau sing mlebu ning Mas ya, Mas Madyae, abdine. Abdine. Pengawale ngono lah. Ah iya, sing pengawale. Perjalananane lewat kene. Perjalananane dan ini diutus kan coba tempat ini tekan saya ini terus
dan yang sumur kuwi sampean ngelak kuwi kok. Ya sini kene yo ro, cuman mbok kene isin karo kamera. Yo nek ketok karo lah. Ketok karo yo ben yo. Yo. Yes, Bro. Hah? Manu omu yo. Ketok omu. Eh, eh, bacok puro. Ki Om Deni. Om ki. Nek ya itu tadi balenya gaib dengan manusia itu hasilnya kehidupannya sama. Mereka juga apa itu? Ya bersosialisasi seperti kita. Ya sepodo kaya awake dhewe. Ya ngopi. Mereka juga makhluk sosial. Cuman menurut versi saya loh, versiku di sana tuh yang laku tuh hukum rimba. Nah, di mana hukum rimba itu yang kuat itu ya yang menang. Kalau di mau pan penguasa. Nah, kalau di tempat kita, kalau di manusia kan yang main sudah ini. Iya. Bukan lagi tentang otot kan. Kalau di alam gaib tuh yang laku masih itu yang kuat ya yang menangan. Begitu. Tapi insan mau nak bahas tentang nak kaya suro enek wayang kan enek tapi ning alun-alun ora sesek kono tapi saiki ini suro iku makane enek nak pengen nonton nak wong biyen do nonton wong-wong tapi nek sing wong awam ngopi ning ya andine ora ngomu gamblang tangting ngono lho gamblang tangting tangting to lah piye ben delok ora ben critane lho ini kok yo menolak wae iki simpen gamblang mawon ya gak apa-apa urung kuat anu gak burung trep lah gak masalah. Iki mumpung jame iki wis rada wengi. Iki dene atasi dhewe. Sak lemari gak apa-apa, istirahat sik. Engko tak sesuk tak sumbangi. Yo nak lo, nak rong lemari aku yo ndak kuat. Kan ngono to. Iki ndak apa-apa iki. Rumah sale iki lemari iki. Kuwi iki intine ya seperti itulah. Cerita dari tanah yang tidak bisa ditempati. Iya ya. Cuman bisa di apa ya punden intinya punden itu intinya nggak bisa dibuat jadi apa manusia kenapa ada semua seperti itu ya petilasannya seperti itu mesinggan rabu gambar ular terus jam ini kopi ini tanah sih kopi ini tanah sih apa aku